Kalau ada rezeki tak mana. InsyaAllah. Long, bila dah jadi pegawai nanti, jangan lupakan mak dengan ayah, ya? Yelah, mak nak jugalah balik pulang dengan modal tu. Eh, awak ni tak baik cakap macam tu. Macam tak ikhlas pula. Ish, tak adalah nak lupa jasa mak ayah. InsyaAllah takkan. Cuma doakanlah dapat kerja bagus sikit. Nanti kalau ada rezeki, bolehlah kita pindah rumah baru. Pindah rumah baru? Seronok je, Bob. Gila. Mak. Elok-elok, Long, ya? InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rumah baru, Bob. Alhamdulillah. Amin. Amin. Secuba saya mana bagi mak. Selamat pagi. Have a seat. Please introduce yourself in English. My name is Zahiril Shafri bin Azran. I'm from Shah Alam, Selangor. Okay, Mr. Zahiril, I will call you. By the way, thanks for coming and good luck. Oh, thank you, sir. Apa yang payah sangat ni? Susah betul nak dapat kerja. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Long, macam mana? Dapat tak? Apa yang dapatnya? Lah, boleh tanya pula dapat apa. Dapat ke tidak kerja tu? Mana nak tahu? Belumlah. Bukannya boleh tahu dapat tahu macam tu je. Kena tunggulah. Rasa-rasanya boleh dapat ke tidak? Entahlah, Mak. Apa susah sangat Alung nak dapat kerja ni? Ni, Alung. Mak rasa Alung ni kena banding buka. Tak payahlah. Tengoklah, kalau ada rezeki adalah. Kita ni ikhtiar je kan. Tunggulah. Lagipun Alung ni bukannya tak ada kerja langsung. Memanglah Alung ada kerja. Kerja dekat kedai runcit tu. Sampai bila Alung nak jadi kuli? Alung kena cari kerja tetap. Kena cari kerja elok. Ni, kereta Alung tu dah berapa bulan dah tak bayar dah. Pak Uda dah bising tau tak? Mak malas nak dengar mulut dia tu dah macam mulut perempuan kalau bercakap tau tak? Pandai-pandailah Alung selesai dengan dia. Alung balik rumah ni ke tidak? Ke Alung terus balik rumah sewa? Tak sempat kot. Orang tu balik rumah sewa ni. Yelah. Okey, Long. Ni kredit mak tak berapa nak ada dah ni. Ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, bro. Mana? Mana lagi? Semalam tak dapat pun, kena. Semalam aku ada hal sikit lah, bro. Tak apalah, aku nak gerak pergi bengkel. Hari ni banyak kereta lah nak kena bedah. Ada. Okey. Kita pergi, ya. Okey. Rajin sangat lah tu. Aku pun tak faham dengan kau ni. Asyik hilang, cuti. Tak gimana aku pun tak tahu. Dahlah semalam sikit main banyak barang sampai kau pun hilang. Pandai kau ni. Apa masalah kau ni?
Aku pergi bercuti ke, pergi mana ke, suka hati akulah. Kau sibuk apa besar. Aku dah cakap bos, bos tak ada apa, kau pula lebih. Fuh. Budak you ni dah pandai melantun. Eh, kau tu sia-sia je kau tak belajar tinggi-tinggi. Last-last kau jadi apa? Atau jadi kuli juga, lebih baik kau jadi macam aku ni je. Aduh, yai. Seperti kau lah. Holo, budak mahasiswa ni. Baru angkat kotak sikit dah jatuh, tak larat. Tulang kau ni sia-sia je kau tak belajar tinggi-tinggi bertingkat-tingkat bagai tu. Kau pahal, ha? Hei! Engkau yang mulakan dulu, kan? Buat malu aku je depan pelanggan. Kalau selalu macam ni, kau rosakkan bisnes aku kau. Kau tahu tak? Bos, tapi bos, betul bukan saya yang mulakan tadi, bos. Dah, tak payah tapi-tapi lagi. Ini gaji bulan ni. Besok kau tak payah datang kerja. Kau boleh balik sekarang. Bos. Bos, janganlah macam ni. Bos. Bang, bungkus sirap satu. Hey. Ke laut biru kau temendong ni, asal ni jauh sangat temendong. Macam mati bini je. Hai, bukan bermaksud kerja kata tinggal. Ni lepak kat sini minum pula. Mengulang kau ni. Tak elok tahu kerja mengulang. Rezeki kita dapat tu tak berkat, tak dirahmati. Aku nak berhenti kerjalah. Lah, pasal pula? Aduh. Gangster juga kau eh. Kau gaduh dengan siapa? Allah, adalah mak boyo tu. Budak jaga kedai tu. Aku pun mengira benda tu. Kalau aku pergi kedai, dia jadi cashier. Muka dia tu, dahlah macam reban ayam tak siap yang aku tengok. Jadilah. Kau nak repeat ya? Kalau repeat, jom kita pergi sekarang. Tak payahlah, Bui. Sikit otak je gaduh dengan budak macam tu. Tapi kisah dekat kau lah. Sekarang ni dah jadi penganggur yang berhemah. Kau tahu tak, zaman sekarang ni, kerja susah. Orang belajar tinggi pun tak tentu dapat kerja lagi. Hey. Kau ni macam mengata aku. Alan, kau ada sijil ke? Ada, diploma. Oh, diploma? Kau kerja kedai runcit pakai diploma? Kejutan budaya ni, Ren. Aduh, kau ni. Ni. Dah, kiranya kau ni baru habis belajar lah. Tak adalah baru. 2 tahun juga lah macam ni. Tapi buat macam mana, adab je lah. Member aku semua kerja dah bagus-bagus lah. Gaji besar-besar. Tinggal aku ni. Dah, kau jangan risau lah. Hari ni hari kau. Esok lusa mesti kau senang punya lah, aku tahu. Habis tu sekarang ni kau nak kerja kat mana? Tak tahulah aku. Tu yang tengah pening ni. Hello. Assalamualaikum. Salam. Saya nak jumpa awak ni, ada hal penting. Sekarang ke? Sekaranglah. Saya tunggu awak dekat tempat biasa. Yalah, tunggulah jap. Bro, aku gerak dulu. Okey. Ini dah bayar. Dah, okey. Okey, ayo siap. Awak kena faham juga. Saya pun nak kena pakai duit. Kan awak dah janji bila lepas nak bayar. Saya faham, Wak. Tapi masalahnya beradak rumah sewa saya tu belah macam tu je. Matilah saya nak bayar seorang-seorang. Dahlah saya ni berlepas kena berhenti kerja. Hah? Kerja yang macam tu pun you boleh kena berhenti? Kelakar. Macam ni. Apa kata awak bayar dulu RM500 kat saya sebab saya betul-betul nak kena pakai duit ni. Hmm.
Ya. Ada pun. Okey, sekarang ni saya ada kerja, so saya pergi. Lah. Member call. Sorry lah. Saya ada benda ni nak cakap dengan awak. Ha, saya pun ada benda nak cakap ni. Tak apa, cakap dululah. Macam ni, Zaira. Saya rasa hubungan kita sampai sini saja. Kita bukan boleh pergi jauh pun. Eh, awak cakap apa ni? Sebenarnya saya dah jumpa seseorang. Jadi tak payahlah saya nak tipu awak lagi, baik kita putus je. Habis tu senang je. Awak nak tinggalkan saya macam tu je ke? Kena faham. Awak pun bukan seorang lelaki yang sesuai dengan saya. Awak kena sedar. Awak tu tak ada apa-apa. Nanti awak juga yang tak boleh nak tanggung saya. Wah, saya perlukan masa. Saya tengah usahalah ni. Saya dah tak mampu nak tunggu lagi. Maafkan saya, Zari. Zaman sekarang pun, perempuan nak lelaki yang kukuh. Takkan perempuan yang kena tanggung lelaki pula. Hutang awak kat saya tu awak bayarlah ansur-ansur. Awak tahu kan mana nak cari saya? Tak ada. Berapa banyak lagi air mata? Berapa banyak lagi luka-luka yang bisa membuka setiap mata. Bahwa tangan kita telah membuatnya. Berapa banyak lagi pohon tumbang? Berapa banyak derita menyapamu? Berapa banyak lagi bencana? Dan kita menjadi saksi semua. Tak cukupkah semua? Kembali pada Ilahi.
lama lagi untuk jiwa sadar untuk kembali. Oi. Gimana kau ni sebab lain macam ya? Mana lagi cari kerjalah. Lah, kau tak dapat kerja lagi. Tak ada rezeki lagi ya, bro. Sianlah kau ni. Itulah ujian ni untuk aku ni. Kerja tak ada. Awet aku dah belah. Ui, sadis. Huh. Orang tua-tua cakap kan, dah jatuh, ditimpa tangga, dihempak bangunan pula. Tergolek betul-betul kelapuk kena kepala kau. Sedih tu. Macam ni Ariel, jom. Kau ikut aku lah. Mana? Ikut je lah. Kesianlah kat dia. Ambil lah dia kerja. Majib, ada diploma ni. Bukan kerja kecil anak. Budak mana ni, Boy? Ni budak yang kerja kedai runcit belah sana tu. Tapi kesian kat dia. Hari-hari kena buli. Tu tak tahan tu. Tak, aku tak kisah. Tapi berapa pula aku nak bayar gaji dia? Boleh ke dia repair kereta? Gaji tak apalah. Bagi je lah berapa kat dia. Pasal kereta tak apa. Aku ajar sampai pandai. Majib, budak tak ada ni. Kereta tengok 4-5 biji tak siap lagi. Tak apalah. Panggil dia masuk ofis, jumpa aku. Ini macam lah, bos. Thank you, bos. Jadi macam mana? Kau setuju dengan gaji tu? Setuju, bang. Setuju sangat. Terima kasih. Kita tengok performance macam mana. Lepas 3 bulan, kalau okey, kita naikkan gaji lagi. Boleh, bang. Boleh. So, bila-bila start kerja ni? Hari ni? Hari ni? Boleh, bang. Terima kasih banyak. Kita banyak kat luar. Oh, iyalah, iyalah. Terima kasih, Pak. Sama. Gaji macam? Okey tak? Okey, Pak. Aku tak kisah, alhamdulillah. Janji ada kerja. Macam ni lah. Tapi kan, kau kena ingat. Lepas ni, aku adalah master. Kau adalah aku punya apprentice. Banyaklah kau. Macam ni, kau pergi balik tukar baju. Baju kau ni tak kena kerja kat bengkel. Itulah. Bergerak dulu. Aku tunggu. Okey. Semalam yang telah pergi menghilang tanpa jejak, membawa bersama cerita dan ketawa. Dan kini ku mencari kalau masih ada kesan yang terus tersisa di dada. Pantai permainan jalan
jadi arca pembuktian pengabdian cinta. Sini kau kerja, Ril. Tak tahu pula aku kau dah berhenti kerja kat kedai runcit tu. Puas aku cari kau. Nombor telefon pun kau dah tukar. Kau tak bagi tahu aku pun. Sorry lah, Azbi. Telefon aku hilang lah. Hilang ke? Atau kau dah jual? Kau tak reti-reti cari aku kat rumah? Dah berapa bulan? Bila kau nak bayar? Bapak aku kat rumah. Dah bising. Kau tahu kan? Eh, cukup bulan aku bayarlah. Cukup bulan. Dulu pun kau cakap macam tu. Kau jangan sampai aku hentak kau. Oh. Hentak pun tak. Hah? Masuk tak bagi salam nak hentak-hentak orang. Elok sikit, brother. Hah? Man-man orang cakap. Benda boleh bincang kot. Okey. Cukup bulan. Bayar lamsam. Ah, macam ni lah bro. Betul. Tak adalah bergaduh, bertumbuk ke apa ke. Kita ni lelaki bro. Ya, biar ada kepribadian sikit. Terima kasih. Assalamualaikum. Silakan. Hello. Bila? Banyak ke? Tak pernah nanti call back? Baik. Waalaikumsalam. Ada apa-apa yang saya boleh bantu? Oh, tadi saya tengah drive. Lepas tu kamu saya telefon. Saya pun berhenti tepi. Bila berhenti tepi, kereta mati. Oh. Tak boleh start langsung? Saya cuba start tapi tak boleh. Boleh saya tengok? Tak boleh start ni, takut bateri dia jeteri. Lampu ada ni. Eh, longgar ni cik. Cik, cuba start kereta. Cik? Cik? Ah, sorry. Kenapa ni? Tak ada apa. Muka cik tu macam tinggal kat seseorang. Apa tadi? Ah, boleh tolong start kereta? Okay. Alhamdulillah dah boleh start dah. Terima kasih, cik. Zahiril. Cik Zahiril. Saya Fahani. Panggil je Hani. Hani. Baik-baik. Berapa saya kena upah ni? Eh, tak payah cik. Ini sikit je, dia punya kepala bateri tu longgar. Nanti besok cik pergi workshop, minta dia tolong ketatkan balik. Itu je. Oh, betul ni tak payah upah apa-apa? Betul, saya pun ikhlas. Sikit je. Iya ke? Iya. Jadi cik ni mekanik lah? Ya, saya. Oh, kerja kat bengkel mana? Oh, bengkel saya dekat je. Tadi sebelum cik sampai jalan ni tadi kan, ada pasang satu dek kedai belaki yang banyak-banyak tu. Bengkel saya dekat situ. Oh, okey, okey. Terima kasih, Cik Zahiril. Sama-sama. Cik baik, tak ada yang serius ni. Saya minta diri dulu lah, ya. Ni, hati-hati sikit. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Walau aku senyum bukan berarti
aku selalu bahagia dalam hari. Ada yang tak ada di hati ini, di jiwa ini hampa. Ku bertemu sang Adam di simpang hidupku. Mungkin akan ada cerita cinta, namun ada saja cobaan hidup. Zaire, Zairin, kenapa lah aku asyik teringatkan kau ni, ha? Masuk tidurlah, esok kerja. Zahirin! Wah, ada semua orang. Ya Allah, jumpa kat sini. Apa ni? Cik... Alah, Cik Ani lah yang awak tolong saya itu kat tepi jalan, yang awak tolong repair kereta saya tu. Ingat tak? Ingat. Cuma nama je saya lupa. Nak pergi mana? Saya sebenarnya nak masuk dalam nak beli makanan. Lepas tu saya ternampak awak kat sini. Macam ni makanan awak semua ni saya bayar. Tanda terima kasih saya kat awak itu yang awak tolong saya. Terima kasih banyaklah, Cik. Jemput dulu. Boleh duduk, kan? Boleh, boleh. Sila. Tak apa. Tak apa. Berapa lama dah awak kerja kat mekanik tu? Tak lama, Cik. Baru juga. Sebulan pun tak sampai lagi. Sebelum ni awak kerja apa? Saya sebelum ni macam-macam kerja saya buat. Yalah, zaman sekarang ni tak boleh nak milih sangat kerja. Susah nak dapat. Betul. Asalkan kita macam rajin, lepas tu kuat berusaha, tak apalah. Ayah salah kerja apa pun, kan? Betul. Cik ni kerja apa? Saya... Alah, tak payah cik-cik lah. Panggil Jani. Saya kerja kat area sini juga. Kerja biasa-biasa je. Ni kalau girlfriend awak nampak kita macam ni, dia tak marah ke? Girlfriend? Halo, bang. Tengah makan? Sekarang ke? Yalah. Saya balik sekarang. Cik, saya nak kena gerak dah. Bos saya pun balik bengkel. Alah, awak nak gerak dah ke? Nanti tak post pun dengan awak lagi. Tak apalah, insyaAllah kalau ada rezeki, lain kali kita jumpa lagi. Terima kasih sebab tolong bayar. Jumpa lagi. Zahirin. Boleh tak kalau saya nak nombor pun awak? Yelah, mana tahu kalau kereta saya rosak sekejap jalan lagi ke, awak boleh tolong. Saya ambil telefon awak. Boleh, boleh. Ada pen ke? Ambil handphone saya ni. Mana? Tekan apa? Yang ini. Tu. Betul nama ni? Betul lah nama ni. Tak tipu, eh? Tak tipu. Jumpa lagi. Kalau aku senyum bukan berarti aku selalu bahagia dalam hari. Ada yang tak ada di hati ini, di jiwa ini. Nak kau ke tak nak? Kalau aku call, nampak saja aku yang tergigih. Tapi kalau aku nak tunggu dia call, dia tak ada nombor pun aku. Macam mana? Call je lah. Lepas zaman sekarang memang pergi jadi timba. Alah, tak masuk kenapa ni? Ani? Ani, kau siapa ni? Mengeluh je. Tak dapat? Dia offkan handphone dia ke atau tak ada coverage? Tak ada lapar, kawan je. Kawan? Jarang papa tengok Ani call kawan waktu macam ni. Dan dengan call boyfriend tak? Tu, sengih-sengih tu, betul lah tu. Kau memang dah ada calon. Ish, Papa ni macam detektif lah, tak ada lah. Alah, Ani tu anak Papa, semua je dalam kocik ni. Tak payah tipu lah, tak payah nak sembunyi daripada Papa lah. Siapa dia calon dia tu?
Siapa dia jejaka yang begitu bertuah sangat tu? Nanti suruh dia datang jumpa dengan papa-papa nak interview dia. Ani baru kenal dia, Pa. Tapi apa yang Ani kenal dia, dia tu macam seorang lelaki yang baik lah. Lepas tu dia ada macam ada aura tersendiri. Tapi nanti Ani bawa jumpa papa, ni papa interview dia puas-puas, okey? Papa doakan yang terbaik untuk Ani. Papa senantiasa doakan supaya Ani jumpa dengan seorang jejaka yang benar-benar sayang dengan Ani. Seorang yang sanggup berkorban apa saja demi kebahagiaan Ani. Kalau anak papa bahagia, papa juga akan rasa bahagia. Lagipun sampai bila nak single macam ni kan? Betul. Manusia perlukan perubahan tu apa? Baiklah. Jauh menyong. Berangan ke? Yelah pak cinta baru ni kan. Apa cinta Muhammad tu? Entahlah, daripada sejak dia bagi nombor telefon sampai sekarang, kali pun dia tak angkat call. Sekali pun tak dengar suara dia. 10 mesej aku hantar, 1-2 je dia reply. Ya ke? Entah-entah, dia lelaki orang kot. Tak clear kan, bini 24 jam kat sebelah kot. Taklah, aku tahu dia single. Aku tahu dia single ke lelaki orang ke, okey? Yelah, kau ni kan. Tapi kan, ni kira first time aku tengok kau hangar macam ni. Sebelum ni, kau bukan main lagi allergic dengan lelaki. Dah berapa ramai lelaki nak kau, semua kau reject. Alah, manusia kan berubah. So, dulu hati aku terkunci, sekarang hati aku terbuka dan dicuri. Faham? Amboi, kau main lagi ayat kau, ya? Siapa nama dia? Nama dia Zairil. Lepas tu dia kerja mekanik. Alah, tak kisahlah kerja apa pun, asalkan dia jujur, dia ikhlas, cukuplah. Iyalah kau. Kau ni memang tak reti nak kalah. Semua nak menang je. Satu rompakan bersenjata ke atas van security telah berlaku di Kelang. Dua perompak berjaya ditembak mati, manakala dua lagi berjaya meloloskan diri dengan hasil rompakan yang bernilai RM1.2 juta. Ringgit. Pihak polis masih lagi menyiasat kes ini. Kepada orang ramai yang mempunyai maklumat mengenai kes ini, bolehlah melaporkan ke balai polis yang berdekatan untuk membantu siasatan. Boleh lepas tu. 1 juta lebih kot. Macam-macam kes lah zaman sekarang ni kan. Mereka semua ni tak fikir panjang tu tak? Nak fikir kaya cepat je. Jenayah berpadah betul. Susah sangat angkat telefon ni. Bukan susah sangat pun. Angkat je telefon ni, Zahir. Ya Allah, kenapa awak seksa saya macam ni? Waalaikumsalam. Boleh kita jumpa? Jumpa? Boleh. Kat tempat biasa, ya? Okey, jumpa malam kadang. Okey, bye. Boleh pun kat telefon. Awak baru habis belajar, kan? Lepas tu kerja kat bengkel tu sementara waktu. Tak. Saya tengah tunggu tawaran kerja sekarang ni. Dah banyak dah interview pergi, satu tak sangkut. Lah, sabarlah. Kalau ada rezeki tak ke mana pun, kan? Kan ke tak? Ya. Kalau awak nak saya tolong, saya boleh tolong.
kerja dengan pakcik saya. Kerja apa? Dia macam adalah banyak bisnes. Kalau awak nak, saya boleh tolonglah. Lepas itu, lagi satu saya nak tahu. Awak ada girlfriend dah? Kerja pun tak betul. Ekonomi tak stabil pun bagaimana mana nak dekat saya ni? Hey, kau ni memang buat masalah betul lah. Siapa ni? Masalah apa ya? Kau senyap boleh? Dah lama aku follow kau ni. Rupanya kau dengan jantan ni. Tak kenal kau? Buat tak kenal pula. Hari tu kan aku dah warning kau. Apa salah kau degil sangat? Kau memang nak cabar aku eh? Awak? Saya. Boyfriend. Entahlah, mungkin saya ni sibuk saya kerja sampai saya tak fikir pun pasal cinta-cinta ni, awak. Mungkin saya tak jumpa lagi kau orang yang sesuai. Tapi ya, macam sekarang ni saya rasa macam... Macam apa? Awak kerja apa ni sebenarnya? Saya... Kau memang nak cabar aku eh? Kau tak kena. Eh, memang nak kena. Woi! Kau dah bergantar ke? Lesakan itu! Woi, berjalan! Apa hal pula kau pasal campur orang? Baik kau pula! Yang tak pasal-pasal lah kontak kau kat sini kan? Biadab! Kenapa awak diam macam ni? Tak ada apa. Saya cuma terkejut tadi awak. Ya sudah tu, dan nama pun tugas. Tak sangka ya. Awak ni polis. Kenapa pula? Tak ada apa. Cuma awak ni macam terlalu cantik untuk jadi polis. Adalah biasa-biasa je. Tapi memang kecil lagi saya minat jadi polis. Sejak mak saya meninggal 15 tahun lepas, saya benci sangat benda ayah. Kenapa? Masa tu kami sebagai pergi mana tak ingatlah. Lepas tu kita kena peras ugut. Mak saya kena tikam, bapak saya tercedera. Sebab itu lah saya rasa macam saya terikat jadi polis. Oh. Saya minta maaf, saya tak tahu. Tak apa. Kira ni first time saya cerita pasal ni dekat orang. Awak orang pertama. And thanks sebab sudi dengar. Sama-sama. Terima kasih kepada awak juga sebab sudi kongsi cerita awak ni. Kalau mak awak hidup lagi, mesti dia sangat bangga dengan awak kan? Saya rasa saya nak minta diri dulu lah. Awak, ya? Zahir, kejap. Kitchen ni, kalau awak tengok benda ni, awak ingat kat saya. Terima kasih. Bawa kereta elok eh? Ya. Ada lesen tak ni? Ada. Bertemu sang Adam di simpang hidupku. Mungkin akan ada cerita cinta.
Syasha tak masuk je ni. Oh, dah mula balik dah ni. Panggil lama dia. Main tak talilah mamat ni. Tak apa, kau tunggu. Jawapan rindu, di manakah ku temui sinaran yang hakiki untuk menjadi penuluh jalan di depanku hingga akhir waktu. Bang, ya, tumpang tanya boleh? Boleh. Bengkel kat ujung tu dah tutup eh? Dia tak buka hari ni. Bengkel tu rasanya dah seminggu tutup. Abang kan dah tak ambil kenik nama Zairil? Zairil? Oh, pekerja baru di situ kan? Abang tahu tak kat mana saya boleh cari dia? Tak tahu rasanya. Tapi awak boleh try tanya kedai runcit ujung tu. Dia pernah kerja di situ. Kenapa ni? Tak dapat, terima kasih. Sama. Perempuan tanya, Zahir kerja kat sini ke? Boleh tak saya dapatkan alamat penuh dia? Saya harap awak dapat bagi kita sama lah ya. Boleh, boleh. Sekejap saya bagi. Tapi kenapa ya? Private confidential. Okey, sekejap . Nak lari, Zafir. Saya akan cari awak sampai dapat. Saya nak tangkap awak sebab awak dah curi hati saya. Pak, awak pergi tau. Saya, Syafiq. SMS tak reply. Saya pergi bengkel-bengkel tutup. Rupanya awak kat mama awak. Kadang-kadang saya rasa awak ni macam misteri sangat. Atau saya ni yang macam merimaskan awak? Kalau ya, awak boleh terus terang dengan saya boleh terima awak. Sebab apa awak cari saya? Awak nak tahu sebab apa? Sebab saya nak tangkap awak. Awak pencuri. Awak dah curi hati saya, Zahirin. Itulah cuma saya nakkan kepastian. Awak sanggup susah payah cari saya semata-mata nakkan penjelasan je? Kepastian dan penjelasan. Sebab saya dah mula sukakan awak, Zahirin. Awak tak faham ni. Saya ni dah tak percaya pada cinta dah, tata. Perempuan zaman sekarang ni kebanyakannya semuanya materialistik. Diorang mana nak pada lelaki miskin yang tak ada kejayaan macam saya ni? Dan sebab itulah saya sedar siapa diri saya ni. Tapi tak semua perempuan macam tu kan? Sekarang ni bengkel dah tutup. Saya dah tak ada kerja tau. Mak ayah saya ni bukannya kerja senang. Ayah saya tu kerja dekat kilang pasir je tau. Hari-hari bebel hutang keliling pinggang. Kadang-kadang saya rasa diploma yang saya ada ni tak ada guna. Tak ada makna lah hidup saya. Buat apa? Belajar tinggi-tinggi tapi tak ada kerja. Saya dah bosan dah. Saya dah muak dengan benda tu tak? Sebab itulah saya rasa saya ni, saya tak layak untuk awak ni. Saya dia, awak kan seorang graduan. Masa depan awak cerah lagi, faham tak? Cuma awak kena berusaha sikit, sabar sikit, nanti okeylah. Saya dah 2 tahun sabar, awak tahu tak? Baru sekarang saya faham pendapat awak daripada saya. Tak, awak tak faham ni. Saya tak nak awak menyesal nanti. Itu je. Saya bukan perempuan materialistik pun. Semua tu tak penting. Yang penting kejujuran. Saya menyayangi.
Yelah, apa saya nampak macam kasar. Tapi saya seorang setia, faham tak? Kalau awak tak cakap, saya boleh bukti, kan? Dengar sini. Kalau awak lari lagi sekali, saya gari awak. Zahiri. Siapa? Saya nak tanya awak satu soalan. Apa pendapat awak tentang cinta bahagia? Maksud saya, percintaan di antara seorang lelaki dengan seorang perempuan. Nah, tentu awak ada pendapat sendiri, kan? Oh, pandangan saya, cinta yang bahagia tu adalah apabila kita sanggup berkorban untuk penuhi hasrat dan keinginan pasangan kita tu. Kejujuran dan kesetiaan tu memang perlu ada dalam setiap hubungan. Cuma tapi kadang-kadang kita ni harus ketepikan hasrat dan keinginan kita ni semata-mata nak utamakan hasrat dan keinginan pasangan kita. Sebab pada kita, kita fikir kebahagiaan dia adalah kebahagiaan kita juga, Datuk. Maknanya, kalau pasangan kita tu bahagia, kita juga akan tu rasa bahagia. Ya, yes, sir. Selamat datang ke Beranang Holding. Beranang Holding dah cukup bersedia untuk menerima seorang pengurus baru macam awak. Pengurus? Ya. Terima kasih banyak, Datuk. Terima kasih. Assalamualaikum semua. Tolong beri perhatian sekejap. Saya nak kenalkan pengurus kita yang baru. Zahiril Safri. Apa khabar semua? Ya. Terima kasih. Jadi saya harap pada awak semua tolong berikan kerjasama yang sebaiknya pada dia. Ya. Yeah? Okey. Baik, saya kenalkan dengan staf yang lain. Baik. Ya. Yeah. Surprise. Ha. Mana? Terbaik. Ha. Ni papa kenalkan, kita punya pengurus yang baru. Zahiril Safri. Wow, tanya Zahiril. Ya Allah, handsome-nya. Jom kita celebrate nak? Papa join us? Oh, tak boleh. Sekejap lagi, Papa nak jumpa dengan Tan Sri Taib. Ada tender nak masuk. So, Papa naik dulu. Okey, terima banyak, Datuk. Nah, okey. Okay. Apa cakap hati. Jom, celebrate. Ini saya baru letak. Cantik tak? Cantik. Macam mana? Awak suka tak rumah baru ni? Kalau awak tak suka, saya boleh cari rumah lain. Sukalah. Lebih daripada suka dah ni. Tapi ingat, awak tak dibenarkan bawa perempuan masuk rumah ni. Faham? Alah, macam mana saya nak ajak mak saya tolong ni? Awak ni kalau mak tak apalah. Oh ya, yeah, saya ada satu kesempatan untuk awak. Surprise! Okey, mulai hari ini awak dah tak payah pakai kereta lama awak tu. Awak boleh simpan kat museum ke buat pameran ke, tak kisah. Lepas tu awak jangan... Jangan bawa perempuan lain naik kereta ni kecuali awak. Pandai pun. Thank you, awak. Thank you so much. Thank you je. Tadi macam thank you sayang ke, I love you ke, tak ada? Tak boleh habis. Alah, cakaplah senang je pun I love you. Tak boleh ke, please? Esok je lah. Awak tak sayang saya.
Tak semestinya kita kena cakap. Kadang-kadang gerak-geri perbuatan kita dah cukup nak menggambarkan apa yang tersirat dalam hati. Wow. Puitisnya awak ni. Minta aku cerita, Wak. Aku cerita saya nak buat apa? Ini kata kau tak ada. Tahu, minta sekejap. Aku cerita, Wak. Tak payahlah. Sekejap je, Mak. Okey, okey. Nah, bentuklah tanda isi hati saya. So sweet. Lapar. Makan. Lapar? Nak makan? Nak. Okey, jom. Yang telah pergi menghilang tanpa jejak, membawa bersama cerita. Kalau tak ada hadang melintang lah. Sebelum raya, rumah kat jalan kebun tu siap. Nanti sempatlah mak ayah raya sana. Alhamdulillah, Long. Terima kasih. Terima kasih sangat-sangat. Sama-sama, Mak. Ni, Angah. Dengan Najib. Kenalah ikut macam Along ni. Belajar pandai-pandai masuk universiti. Dapat kerja bagus, gaji besar. Ya. Eh, Long. Pak Uda kamu kirim salam, Long. Waalaikumsalam. Suka betul dia, Long. Sebab kamu dah bayar habis duit kereta tu. Tak ada lagi dia membebel-bebel. Ayah pun dah rasa tenang je hidup. Ni, ya. Hasbi apa cerita? Dah masuk dah pusat pemulihan. Bulan lepas kena tangkap. Taulah budak tu nak jadi apa. Kena tangkap? Dah lah, Long. Cerita pasal lain lah. Janganlah cerita pasal dia. Ni orang sebelah ni duk. Duk lap-lap-lap jam dia. Tak habis-habis. Yang apa pula lah mak ni. Jam mahal ni tau. Bukan senang saya nak dapat ni. Terima kasih, Long. Awak tu apa kurang je. Getil-getil je. Tak ada. Awak jangan menunjuk-nunjuk sangat tau gelang emas tu. Tu boleh mengundang perompak, penyamun, peragut. Silap-silap putus tangan awak nanti. Abang suka ke? Tak adalah saya suka. Ya. Mak, sebenarnya Long ada kejutan ni. Kejutan? Waalaikumsalam. Sorry, lambat.
jom. Siapa ni? Ya, Mak. Kenalkan ni Farhani. Makcik, makcik sihat. Khabar? Alhamdulillah. Sihat. Awet alang eh. Pandai ya Long Pilih. Cantik. ni nak tanya, betul ke Farhani bercinta dengan Tairi? Masya Allah ni, gelojoh sangat. Ada ke soalan itu pula yang tanya? Malulah dia. Biasalah makcik, insyaAllah lah kalau ada jodoh tak ke mana kan. Romantiknya, jujur, berani kan Mak kan? Ni, Farhani kerja apa? Saya anggota polis. Polis? Lah, cantik-cantik macam ni kerja polis. Dah biasa sangat orang tanya macam tu. Cantik kerja polis tapi. Yalah, kerja polis lah. Bertemu sang Adam di simpang hidupku. Mungkin akan ada cerita cinta. Mewah hidup kau ni kan? Rumah besar, kereta baru, dahsyat. Dahsyat? Gila tak dahsyat? Duit aku 1 juta lebih. Kau enjoy macam tu je. Aku suka kau. Kau hebat. Kau hebat. Kau tahu tak kentima? Sikit lagi aku nak mati dah. Aku lari pergi sepadan. Nasib baik anak buah aku ada kat sana. Jaga aku. Kau tahu tak betapa seksa ni hidup aku? Kau boleh berpoya-poya dengan duit aku. Ha? Sekarang ni duit aku mana? Mana bagian aku? Banyak ni. Macam tak luar je. Kau tak pakai ke? Aku pakai sikit je. Lagipun duit ni semua tak ada makna dalam hidup aku. Duit ni kau kata tak ada makna? Ha? Tak ada makna kepala hurung kau. Kau tahu tak? Pengat. Poi mati semua. Disebabkan duit ni. Ha? Kau boleh kata duit ni tak ada makna. Kau yang paksa aku. Aku? Aku yang paksa. Kau lupa?
Kau tak payahlah buat muka kesian. Aku tak kesian pun tengok kau. Ingat, kau pun terlibat sama. Kalau aku masuk dalam, kau masuk dalam sekali. Tak apalah. Kau rasa duit ni tak makna bagi kau kan? Duit ni banyak makna bagi aku. Macam-macam aku boleh buat dengan duit ni. Bakal tanggung cerita. Aku nak bawa duit banyak-banyak ni. Kereta tak ada. Pistol depan mata aku ni. Sepai dengan kek paling kau! Zahir! Apa semua ni, Zahir? Ani. Tak sangka awak tipu saya selama ni, kan? Ani. Tak apa awak sebenarnya! Saya boleh jelaskan, Ani. Awak polis ni, awak jelaskan? Aku kata tak kasi data! Tolonglah. Bagi saya peluang nak jelaskan semua ni. Tak payah bagi alasan lagi dah. Awak tanya dengan dia. Penjenayah. Eh, aku dah tak ada sabar lagi korang. Zahir, awak penjenayah. Kenapa boleh macam ni? Bagilah saya peluang untuk saya jelaskan supaya senang untuk awak faham. Ria, ai, dah pergi makan dengan awak tu. Apa cerita? Tak ada cerita apa lah, bro. Tak sempat nak sembang panjang. Bos dah telefon, suruh balik. Lah, Mak Jack. Apa sahaja? Tak, mana adalah aku tahu. Eh, tapi kan, Pui. Awek tu sempat jugalah ambil nombor telefon aku. Awek tu minta nombor telefon kau? Ha. Kalau dah macam tu, namanya sangkut lah, Bik. Eh, tak ada lah. Aduh. Wih, comel ke tak? Comel dulu. Kalau dah comel, kau single kan? Single. Confirm dia single. Apa lagi kasih? Tak ada. Nanti lah. Let dulu. Oi. Ya. Aku gerak dulu. Sampai besok lah. Okey, aku pun nak gerak. Sekejap lagi. Sampai besok lah. Okey. Semua dah kau tip, beres. Takkan kau nak drift pelok van security tu? Tak ada hal lah. Budak baru tu mana? Dah balik dah? Dah balik lah tadi. Okey. Aku nak korang tengok pelan ni. Ya. Sekarang sini.
Ada tunjuk kat mana kita nak ambush kereta. Okey, kita pergi tengok. So kita start dari sini. Aku dah agak lah. Dia ni kerja sini mesti nak menyamar ni, Jack. Macam ada polis ni. Ingat, agak-agak lah pengat. Budak baik ni. Baru pergi belajar. Pai polis dah berjadah. Ya. Apa yang kau dengar tadi? Aku tanya apa yang kau dengar tadi. Nak rompak van security. Bang, tapi saya bukan polis, bang. Betul, bang. Ubah, bang. Saya bukan polis. Bagus. Baguslah kalau kau dah dengar. Kau pun bukan polis. Aku nak kau ikut. Mak Jack. Mana boleh, Mak Jack. Budak ni tak ada pengalaman. Ni bukan kerja dia ni. Dia ni sekolah tinggi, tahu tak? Aku peduli apa dia sekolah tinggi ke tak sekolah tinggi. Habis tu kau nak biarkan dia. Dia ada buat report polis. Ha? Semua masuk penjara macam tu kan nak? Ha? Sekarang ni aku tak nak cerita banyak. Kau pun terdesak. Dan aku pun tak cukup orang. Join aku. Macam. Bang. Saya memang terdesak lah. Tapi bukan cara macam ni. Jenayah ni, bang. Saya tak boleh orang ni jenayah ni. Kau tak payah poyo boleh dah. Ha? Kalau kau tak nak. Pernah kau mengucap sekarang? Ah! 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 Ah!
saya dah tak ada hutang lagi dengan awak lepas ni. Ya? Banyak je duit awak. Manusia berubah kan? Hello, Mak. Long, ayah jatuh bilik air. Along balik sekarang, ya? Hah? Yalah. Orang balik sekarang. Yalah. Sakit ayah ni tak seberapa, Long. Cuma mak kamu ni aja yang cemas. Ni, Long. Along dah bayar ke belum? Duit kereta Pak Uda tu. Dah bayarlah, Mak. Kamu tak kerja kat ini. Kerja kamu macam mana, Long? Kerja raya. Kerja dekat luar ini. Buat part time. Long. Kerja dah elok-elok. Tengok benda ni, awak ingat kat saya. Terima kasih. Saya jelaskan supaya awak faham ni. Sekali impian, kenangan, keseronokan, semua tipu kan? Saya ni bodoh kan? Hebat permainan awak, Feryl. Semua ni pasal hari tu. Masa awak datang rumah mak saya, cari saya sampai sana. Awak datang dengan uniform awak. Saya kagum. Awak comel masa tu. Cantik. Masa tu saya juak. Saya ingat saya dah kantoi. Punya awak sungguh-sungguh nak cari cinta saya, nak kejar cinta saya. Awak ikhlas. Sebab itulah saya tak daya nak tolak cinta awak.
Memang sebahagian hati saya ni saya perlukan duit, saya perlukan wang. Tapi sebahagian hati lagi saya perlukan cinta, saya perlukan awak ni. Saya tersepit dalam persoalan yang paling besar dalam hidup saya, tahu tak? Wang atau cinta? Kalau ikutkan hati saya boleh lari tinggalkan awak macam tu je lah. Saya boleh mulakan hidup baru lebih mewah, lebih kaya dengan semua dia lupakan ni. Tapi kenapa saya dekat sini lagi? Kenapa saya ada dekat sini lagi? Sebab saya pilih cinta. Saya pilih awak ni. Walaupun setiap hari saya kesian kat awak, saya simpati. Sebab awak dibohongi. Dan terus dibohongi. Saya minta maaf. Sekarang giliran saya pula pilih. Tukar satu cinta. Apa pun saya tak dapat nak curang tugas saya. Sama ada awak dipaksa ataupun sebaliknya. Yang mahkamah yang tentukan. Zahir Syafri, awak ditahan kerana terlibat dalam rompakan bersenjata. Segala kenyataan awak dibawa ke mahkamah. Cinta di atas cinta dalam alunan tasbihku ini menerkam. Encik, tolong sambung ke bilik kawalan. Hari kerja dia tembak-menembak. Saya expect Tifani. Penuh doa. Kadang-kadang saya rasa tak buat pilihan adalah pilihan yang terbaik. Tak. Dalam hidup kita terpaksa buat pilihan. Dan awak dah buat pilihan yang bijak. Saya minta maaf. Sihat. Alhamdulillah. Saya akan tunggu awak tahu. Berapa lama awak nak tunggu saya ni? 10 tahun? 20 tahun? Berapa tahun pun saya sanggup tunggu. Kenapa awak masih lagi nak tunggu saya? Kan ramai lagi lelaki yang baik-baik kat luar sana. Zahril, sekali saya dah lafazkan janji, tak mungkin saya mengkiri. Saya setia untuk orang yang baik macam awak saja, Zahiria. Cuma awak terpaksa melakukan jenayah. Saya cuma mengharapkan cinta kita berakhir dengan kebahagiaan. Itu saja. Saya cintakan awak, Zahiria. Saya pun cintakan. Wow.
Kalau aku senyum bukan berarti aku selalu berhenti.